sini sih pas masuk kayak vibes-nya tuh vibes rumah tua yang nyaman, cozy banget. Kita berada di Mangun House. Keren banget sih tempatnya. Thank you.
Gunung api tertinggi di Asia Tenggara yang membentang di tengah kebun teh terluas di dunia dalam satu hamparan, tepatnya di Desa Lindung Jaya, di belakang lapangan M10, atau lebih tepatnya lagi di belakang Polsek Kayu Aro dan di samping SMA Negeri 7, Kerinci. Suasana pedesaan yang kental terasa memberikan sensasi tersendiri saat kamu berkunjung kemari. Berdirilah Mangun House, sebuah rumah yang memiliki nilai historis yang tinggi untuk Desa Lindung Jaya. Mangun House yang terletak berdampingan dengan pemukiman penduduk ini juga dikelilingi oleh perkebunan kentang yang hijau. Tanpa melakukan banyak perombakan dan hanya menambah sedikit polesan di beberapa sudut, kini Mangun House Kerinci memiliki 3 kamar tidur yang dilengkapi oleh masing-masing kamar mandi dengan fasilitas shower air panas dan kloset duduk. Asal mula Mangun House yang awalnya merupakan salah satu rumah tertua di Desa Lindung Jaya, kini beralih fungsi sebagai rumah inap wisata yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan yang sedang berkunjung ke Kerinci. Selain merupakan rumah inap wisata, saat ini Mangun House Kerinci juga menawarkan satu fasilitas relaksasi yang sangat diminati oleh pengunjung wisata Kerinci. Aktivitas berlibur yang terkadang sangat padat membuat para tamu membutuhkan sedikit pelemasan otot-otot untuk dapat bugar kembali. Dengan memanfaatkan tenaga masyarakat lokal yang telah dilatih sebelumnya oleh terapis bersertifikat, kamu bisa memilih jasa pijat sesuai kebutuhan, mulai dari pijat refleksi, pijat lelah, ataupun pijat untuk pengobatan. Relaksasikan tubuhmu dalam suasana sejuknya bumi sakti alam Kerinci. Dilengkapi dengan suasana desa yang sederhana, serta pengalaman beristirahat di rumah kayu yang berumur ratusan tahun. Proses pemijatan dilakukan dengan memakai bahan-bahan dasar alami. Setelah proses pijat selesai, kamu juga bisa langsung mandi dengan shower air panas. Manjakan dirimu saat berlibur di Kerinci. Rasakan kentalnya suasana pedesaan dan keramah tamahan penduduk lokal yang akan siap menyambut kedatanganmu di sini. Rasakan sensasi berbeda saat menginap di Mangun House Kerinci dengan nuansa rumah kayu yang berumur ratusan tahun, serta keramah tamahan yang melekat yang mencerminkan budaya kekerabatan masyarakat Kerinci. Kamu jangan sampai tidak kemari. Selalu dinanti di Mangun House Kerinci.